malam kan, saya jumpa ikan susu kan, besar gila lah. Kembaung ada. Ini kedai ni bangla kan. Ikan liko ada. Ini bau hitam ni. Bau emas ke bau hitam? Ini kecil ni. Ini sama yang sana. Susu. Sekilo 16. Yang besar tu berapa kilo? 14. Hai, yang besar lagi besar, murah sikit. Sekilo 14. Tak kan, seko ni tak tahu berapa belas kilo lah. Ni kan, kau nak tengok saya duduk sebelah ikan tu. Kalau dekat Selangor, ni pasar ni dekat Selangor tau, banyak jual ikan air tawar. Tapi yang belinya bukan orang Melayu, bukan orang-orang kita, orang Bangla. Dia orang yang beli. Udang, sotong, sotong katak. Sotong katak ni. Ikan jos baru jual je kan. Ikan-ikan jos. RM10 satu pinggan lah. Satu tompok RM10 kan. Satu tompok. Oi, besar ni. Ni 4 kilo ni. Eh, ini bukan ikan belukang ni. Ikan duri ni. Besar kan. Satu longgok, satu tompok. Ni mesti ikan pari. Saya suka kalau beli macam ni, pari ni. Ini anak ikan jos ni. Megalodon. Anak ikan megalodon. Oh, kalau beli buang kulit dia kalau nak makan. Kena buang kulit dia dulu ya? Kalau buang kulit boleh dia air basah dia cuci lah. Oh. Dia bau padam. Oh, tak boleh. Tak pernah makan. Sebab tu tanya. Biasa ada mas orang yang buang kulit. Dia ada basih mah. Kasih dia air panas. Nanti dia kosong. Apa kita tengok ni? Ikan apa ni? Ni ikan apa ni, geng? Korang tahu tak ni ikan apa? Kan? Tapi saya rasa ikan ni nama dia ikan sikang lah tu. Kan? Korang tahu tak ni ikan sikang? Ni lah dia ikan sikang. Ni ikan bawal. Ni ikan gelama. Bawal. Kencaru. Ah, ini ikan yang makan umpan saya tu, geng. Masa saya tahan tajur tu. Ikan apa nama yang tahan, yang kacau umpan tu? Kita kecil ni. Saya macam ni lupa pula. Aduh. Ah, ini buat umpan ni. Buat umpan ikan apa? Ikan talang. Saya ni ada masalah kalau pergi kedai-kedai ikan ni. Saya lupa nama ni. Nanti kita kena bawa sifu. Sifu datang. Oh, sotong katak kan. Geng, sekarang dah pukul 8 lebih dah. Pasar nak tutup dah. Saya lambat ni. Ini jual ikan kering. Korang tengok kan pasar kat tempat saya. Orang Bangladesh je semua kan. Orang Bangladesh je. Sayur-sayur pun ada. Sayur-sayur pelik yang saya tak pernah jumpa. Ha, macam sayur ni. Korang beli RM10, ambil 7. 7 jenis. 7 pinggan. Kalau kau pandai bodek, dapatlah 8-9 pinggan.
Jarang saya buat video pasar ni. Ini kebetulan je sebab ada ikan susu tadi. Saya guna sama salad. Saya pun nak beli sayur lah. Okey, satu pinggan. Kita tengok kita dapat berapa. Dua pinggan. Cendawan ni. Barakoli okey juga ni. Baby suka. Banyak ni kan sampai sana tu. Macam dekat Cameron lah. Segar-segar ni. Mana ada kecut-kecut. Sana sampai sana semua sayur. Sayur belakang ni bawang-bawang untuk buat tumis-tumis kat sini lah ni. Dia punya bawang-bawang. Macam-macam jenis bawang ada. Kentang, ikan bilis. Serai. Besar ni serai ayam ni. Ni serai ayam ni saya rasa. Oh geng, ni apa ni geng? Ni saya kucing ke? Apa ni? Nanti korang komen sikit yang saya pegang ni sayur bunga macam warna ungu ni. Tak apa, lavender. Lavender ke ni? Bau dia macam bau. Ish, bau dia macam bau rumput semak samun. Ni daun kari. Ni apa tu? Pudina. Dah lama tak cium pudina. Ini kesum. Okey geng, hari ni kita belajar mengenai sayur . Ini daun kesum. Ini limau purut. Jual geng. Kalau dekat Shah Alam ni jual ni kat pasar-pasar ni. Cili padi kampung. Okey dah. 7 barang. 7 barang tu RM10. Geng, saya lupa nak buat intro . Selamat datang ke dunia baru. Nak jom pergi pasar. Dah nampak dah, jom. Geng, ini rebung. Saya suka beli rebung. Tapi hari ni kita tak nak beli rebung. Ni saya nak tanya korang ni, ni apa benda ni? Nanti korang jawab . Yang ubi ni warna ungu ni. Dia macam nak kata carrot. Bukan dia, tapi carrot kontot bulat. Warna ungu lah. Macam mana nak masak dia ni? Ya, kita tengok lagi apa benda. Ini apa benda pula ni? Aduh. Dia orang makan. Yang jual pun tak tahu. Ini Bangla punya makanan ke? Ini pisang kari. Pisang kari. Ingat badu tak tahu. Ini lagi. Ajaib ya Allah. Apa benda ni? Timun ke? Itu peria. Ni timun. Timun ni yang selalu perempuan dalam video-video suka pakai ni. Tak tahu. Betul lah, tak master lagi. Pegang. Kita nak review apa? Ini peria petot. Peria katak ni. Peria Bangla. Ha? Peria Bangla yang paling baik. Ini peria Bangla. Peria katak mana ni? Peria katak lain. Ini peria Bangla namanya. Ini
lepas eh. Dia baik punya. Oh, paling baik punya peria. Bagus tu, bagus. Ini besar. Oh, ini kecil, ini besar tapi ringan juga. Bagus, seronok juga pergi pasar ni. Nah, jom lah kita pergi tempat lain. Tomato ni, saya baru perasan lah, murah. Bagus ni kalau korang nak kelihatan cantik, makan tomato. Ui. Ni saya nampak ni. Ini. Ini. Murunggai. Kacang murunggai, kacang kelo. Ini alamak, tiba-tiba tengok ni kan, yang ni. Tiba-tiba teringat pula arwah nenek saya. Oh, ini keladi, bunga keladi. Tadi akak yang owner kedai ni dia cakap banyak jual makanan ni, semua makanan-makanan Bangla lah. Aduh, hai. Ini kacang kelo ni, lagi besar ni. Ini pun, ini saya pernah makan ni. Ini kita singgah sekejap lah, jual ikan masin. Kita tengok nanti ni niaga ikan masin. Apa ikan sepat? Sepat? Sekilo 50 lebih? RM54 ikan sepat. Oi, mahal yo. Ini ikan saya selalu pancing. Sekarang mana? Ah, ha, susah. Dia kena masuk hutan pula baru dia jumpa. Ni kayu. Oh, ni kayu. Ini ikan talang. Ikan selalu saya mancing. Oh, ikan talang ni. Ini ikan talang yang yang ni. Ikan talang. Talang. Dalam peti suka saya tu. Dia selalu mancing. Dalam peti suka. Ikan talang ni dalam peti air saya memang ada. Saya kaki pancing ni. Ha, pancing. Panjangnya. Ha, besar punya. Sedap. Aku tak tahu ikan apa. Jangan pita mati. Ini ikan... Ikan kurau. Ikan kurau. Eh, kurau lagi mahal kan? Ha, ikan bilis pun ada. RM98. Berpeluh kan? Saya tengok. Mahal lah kan. Ini tak payah pergi Pulau Pangkor ni. Sini pun ada ikan bilis. Yang macam-macam jenis ada. Katanya ikan bilis mata biru paling mahal kan. Mana mata biru? Yang ada kopik. Oh tak ada. Kat sini tak ada mata biru. Ikan yang ada kopik paling mahal. Ini mata biru. Ha? Ini ikan kok mata biru. Oh, sekilo RM75 kan, mata biru. Oh iya, ini apa? Myanmar. Yang ini bawang-bawang. Haa, orang sekarang orang dah tak beli bawang kan. Orang tanam lah. Haa, sahabat saya tu ada dekat Facebook, sahabat saya, dia tanam ni bawang. Nanti kita lawat dia punya kebun bawang kan. Oh, dah tutup kan. Ini jual daging. Geng, ada orang ni jual rebung kan. Besarnya. Ini buah Melaka. Mana buah Melaka? Ini? Ni yang bulat ni. Ha. Buah Melaka macam ni. Ha. Ini tak ada letak kelapa. Ini buah yang ni. Mana darah tu ni. Ini buah tu. Dia masam eh? Masa macam tawak sikit lah. Oh. Buat je lah je. Dia kata itu kuih buah Melaka. Ingat kuih. Bukan. Ini buah. Buah. Ini ori punya. Ini ori punya buah. Ya. Ini cili. Mau amai mau apa dah?
tinggal. Duri. Bunga. Bunga duri. Ha, bapa. Bunga dekat kawan duri berdua ni. Bunga beli ya. Ini bos. Bos setul. Ini gini kampung yang barat tadi tu dah simpan banyak. Angka ini apa namanya? Buah apa? Siapa nak kawan bapa? Tak tahu. Eh, marah lah ini. Yang ke ni dah tak tahu. Ini tak apa. Ini bunga, bunga pokok dia besar macam pokok ni. Pokok dia macam pokok kacang kelo, daun bulat-bulat. Besar lah. Bunga lari tu. Ni durung. Okey ni. Hai, durung apa nama dia? Durung kampung. Terung kampung dia kata. Geng, angka tu baiklah geng. Dia keluarkan barang nak bagi kita, nak tunjuk kat korang tau. Mahal lah. Ui. Comel-comel. Mahal lah. Ini selalu kira macam mana ni angka? Dia orang nak apa-apa pun boleh. Oh. Kita kira jual 13. 13 satu kilo lah. Oh, mantap lah. Angka baik lah. Ni pisang kari. Pisang kari. Angka saya nak cubalah ni. Ini jagung pulut. Alah, dah tua dah ni. Ini bukan tua. Bukan? Ini macam. Jadi tengok. Dia bukan tua. Bukan tua? Bukan tua. Nampak? Tapi elok lagi lah. Ini jagung pulut. Jagung pulut? Ha. Ini memang dia rebus macam sekejap. Eh, kurang manis. Rebus macam biasalah. Ha, biasa saja. Jagung pulut. Ha, jagung pulut. Angka timbang ni. Saya mau setengah kilo je. Ha. Kita order setengah kilo, mana tahu dia kasih free ke. Alhamdulillah. Oh, ni rebung kan, rebung. Ini buluh. Buluh betong ni. Okay, geng, saya tunggu dia timbang ni. Ini lagi lembu pula. Nasib baik kita ni baru lepas raya. Jadi untuk makan daging tu tak mau. Kita makan sayur. Ni banyak lagi kedai sayur geng. Kat sini ada 7 lah kedai sayur. Banyak lah kedai sayur kat sini. Patutlah orang-orang kat sini sehat-sehat semua. Ni ada rare juga ni, rare. Sekejap geng. Batang pisang. Tadi jual pisang. Ha, jangan pelik pula batang pisang ada. Aduh, hai. Bangla. Okey, sekarang saya dah habis ronda tempat sayur. Sekarang saya nak pergi beli makanan lah. Okey. Saya harap korang berpuas hati lah dengan video saya kali ni. Walaupun ada sedikit goyang. Okey, sekarang kita ada kat tempat buah-buahan ni kan. RM6. Oh, RM6 satu kilo yang buah mangga ni. Cantik eh. Ulasan. Oh, buah kesukaan saya ni, dragon fruit. Hui, macam-macam buah ada ni. Buah durian mesti tak ada. Ini buah avocado. Eh, ni buah apa ni, geng? Oh, ni kiwi. Kiwi emas ni. Ni kiwi emas. Ini buah lakum. Buah lakum ni. Ah, strawberry kepada siapa-siapa yang tak kenal strawberry ni. Strawberry. Satu bekas RM15. Baik beli kat sini daripada pergi Cameron.
Oi, sini jambu kat Ipoh ni. Sedap bau dia. Ya. Yeah. Bau dia sedap kan. Cuba kau orang cium. Ha, ni buah salak kan. Kat kebun saya banyak. Ni ni mangga ni, saya dulu selalu beli tau. Dulu sekilo RM10. Sekarang dah sekilo RM7, RM6. Oh, gede buah ni. Banyak buah kan. Kita kena amalkan makanan sihat kan. Kena ada buah sentiasa kat rumah. Geng, apple lah. Kecil lah apple dia. Apple kecil, comel-comel lah. Macam tomato. 12 biji RM10. Oh, comel je. Kecil je. Besar punya buah pula geng, Golden Dragon. Cuba pegang, nak tengok besar dia macam ni. Oh, besar. Saya letak balik. Tak tengok. Oh, daripada Taiwan ya? Dia punya benih Taiwan, dia tak apa. Oh, benih Taiwan tapi tanam Malaysia. Oh. Kalau import lagi mahal lah. Kalau import. Betik kan. Oh, harga pisang yang korang tengok RM8.50 sekilo. Oi, baik. Lepas ni saya nak tanam pisang lah. Oi, maknanya 1 kilo. Satu tandan ada dalam 30-40 kilo. Eh, kali dengan RM8.50. Oi, kaya. Kaya kan, kaya. Kita tanam, kita direct jual. Memang kaya. Ah. Oi, dah nak tutup dah. Jom pergi beli makanan lah. Habis dah. Kita dah habis shopping lah ni. Buah jambu, jambu merah tadi pun saya beli. Ha, sekarang saya nak buat video kat pasar ni, dia tak segan lah. Sebab pasar ni orang Melayu kurang. Kita segan kalau ada orang-orang kita. Tapi kat sini rata-ratanya orang asing lah. Jadi itulah, dia orang bukan faham apa saya cakap. Jadi itulah. Okay geng, kalau itu saya seronok tu datang pasar ni. Okay geng, kepada masih baru dekat channel saya, jangan lupa subscribe. Korang ada cadangan tak? Pergi pasar mana pula lepas ni? Pasar malam lah. Pasar siang-siang saya tak suka. Okay geng, bye-bye.